Kalau kita tolak gula terus dalam badan, apa yang akan jadi? Ini yang akan jadi. Craving terhadap gula pun akan kurang. Kita akan kenyang untuk jangka masa yang lebih lama. Akan lebih bertenaga. Sebabnya kalau kita consume karbohidrat, especially refined and processed, akan lead kepada sugar crash. Sugar crash akan menyebabkan korang akan rasa yang lebih lapar. Gula dalam darah time tu hypo. Walaupun korang dah makan berpinggan-pinggan makanan, especially refined karbohidrat. That's why lah kena elakkan refined karbohidrat, okay? Selain itu juga, ia akan improve kita punya mood. Maksudnya kita akan dalam keadaan yang seronok. Memang pada mulanya, kalau kita makan manisan, akan trigger hormon seronok iaitu endorfin dan juga serotonin. Tetapi kalau gula terlalu tinggi untuk jangka masa yang panjang, insulin yang tinggi dalam badan akan lead kepada hormon stres iaitu kortisol dan juga adrenaline. Ia boleh lead kepada mood swing. Dan last but not least, kalau korang perasan kan, kulit korang akan nampak lebih healthier, lebih lembap dan paling bagus, kurang aging. Korang nampak lebih muda lah macam tu. So, saya harap input kali ni juga bagi manfaat untuk korang. Macam biasa, kita jumpa untuk next video. Dan sebelum itu, jangan lupa join saya punya live setiap hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat pukul 9 malam di Facebook page NutriVets. As always, stay healthy and be happy. Assalamualaikum.